Hai. Yes. Tadi, ya. Dia tuh ngasih makan atau enggak? Kaget aja. Hari ini siangnya dikasih makan lonca mentah ya. Masalah dari pagi-pagi dari atas dia suruh angkat jemuran. Hari ini kamu dikasih makan lonca mentah. Sekarang makan ya. Aku mau lihat makan benar-benar makan. Udah makan. Awas sih. Udah lincar bukti doang ini segitu. Ya, bukan soalnya. Soalnya ini masih utuh ya tas. Utuh kan? Enggak. Utuh kan? Kewe. Udah makan, udah makan. Nikmatin. Kalau emang manis, sedap, atau nikmatin lah. Entah gimana? Oh, tadi enak sih. Alah, gak usah alasan. Ini yang muda, yang muda. Gak usah alasan, itu aja. Enggak, enggak. Nih, pakai sambal. Gak bisa. Ini bukti ya, tas tadi dia bilang manis ya. Kok nyalain ya sih? Nah dulu, iya nyala. Nyala. Bekas lonjaknya. Saya ambil, saya yang ambil. Kamu diam di sini. Masih, ya. Iya, ya. Jangan sampai dituker ya. Iya. Kalau udah tuker, dia curang berarti. Kita makan. Makan itu. Cari ya di situ ya bekas lencanya ya. Enak, manis kan? Asyik dibuang. Baik. Jadi manis. Gua lanjutin nih. Mana nih, katanya bilang nyari bekas sambal ya. Bekas sampan gadangnya itu. Mm-mm. Tidak ada, udah cukup pakai sambal. Gua mau lihat tuh makannya dia apa. Eh, agak dekat tas biar kelihatan tas. Kamu jangan sembarangan. Lihatin mama. Penonton. Ini ya, saya disuguhin begini sama tas sama sambal doang. Ngadu nih penonton. Iya, nah sekarang saya mau bukti dia tuh makan enak, manis. Enak. Nah, tadi bilang pahit ya, tas sekarang enak. Iya. Ini udah terpaksa ini dinikmati jadinya nih. Miki ngomongnya manis. Ya udah, coba doang, ngapain tambahin lagi. Ih. Ini sebagai bukti bahwa kau makan. Enggak, Nani juga makan. Buktinya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan, masa tidak ada 10%-nya ya, tas? Bukan tepatil-petil tok. Paling-paling itu diberi-beri doang. Ini ya, minimal nih. Ya. Nih. Enggak, mama, itu mah kamu terlalu. Ini muda. Udah loh. Lalu bagaimana? Nah, seandainya saya makan saya harus lalu begini paling tidak kan ini begitu. Kamu sudah dibuktiin maksudnya. Iya tadi kamu bilang. Kecuali nggak buktiin baru. Bukan begitu. Tadi kamu bilang manis. Tapi barusan kau coba satu kau bilang pahit. Ini yang benar mana? Mm-mm. Betul nggak tas? Iya. Itu. Sambal pedes. Iya emang sambal pedes juga dengar tadi kamu bilang sambal pedes banget. Ya orang dia makan sambal doang kali. Belum tanya nggak dia makan jadi pedes. Itu tas. Ya enak betul-betul gitu ya. Sedap betul. Ini bukan dendam ke semua tuh ini. Ini dendam dikasih makan. Iya. Malah gua kerja seharian gini dikasih makan mentah mentah. Lu kan dijatuh-jatuhin kan. Nah sekarang gua balas sebenernya. Lu makan, kira aku pergi. Sedap. Kok bantutan makannya. Dia ngomong sendiri atas mau membantu dia yang ngomong ya. Nanti dia cekal sendiri. Tadi pagi juga begitu gara-gara suruh angkat jemuran ya marah. Dia marah kesel. Saya buat katanya lagi makan aja suruh angkat jemuran buru-buru. Baik. Ya udah betul kan. Tadi bilang manis tas. Iya kok. Makanya ma. Jadi orang tuh jangan bohong. Kamu udah sering buat bohong. Sini. Tapi emang ya makan lenca tadi beneran serius swear demi Allah. Tas yang nggak lihat. Ingat ma, jangan apa-apa demi Allah. Iya itu beneran demi Allah. Kamu tahu iblis waktu ngeluarin Nabi Adam keluar dari surga itu dia demi Allah juga. Jadi kau jangan ikut ikutan demi Allah ya. Hanya untuk berbohong. Kagak berbohong. Deh, nangis tas, nangis yakin. Kalah mamanya, nangis itu kan air itu sih. Iya, hidungnya abang, Bapak. Bukan hidungnya, airnya netesnya kecoklat, yakin. Dia udah nyerah tuh, berarti gak habis segitu doang. Terus jangan pakai sambal dong. Nangis, tas. Terus lanjut, tas. Cara-cara mama nangis, tas. Kamu jangan mati dulu, tas. Nangis dia tuh. Udah nangis. Masalahnya gak dipercaya orang makan sambal. Kan?
Tambah-tambah. Kok tuh dari tadi ngapain sampai enggak ada masakan, enggak pelencah mentah doang yang suruh dimakan laki lu juga? Hah? Duduk. Jadi dia tidur gelelengan kayak orang lemes banget ya, tas tidur mulu ya. Memang. Iya. Kamu jangan terlalu dukung papa, tas seolah-olah mama memang benar gitu. Sibuk sekali hari ini. Kamu jangan bilang begitu. Nanti dia marah lagi tambah-tambah. Ambilin mulutnya udah pahit banget. Ya. Ini dulu sih. Ini nikmatin dulu. Nangis kecucuran matanya. Nangis. Nangis. Nangis gak? Nangis tuh. Aduh. Ih. Nomes. Ini fokus terlala ini. Gimana kamu kalau pegang HP kagak tenang nih? Lu udah mah. Lu makan kurma langsung ya, saking pahitnya tas. Biasanya berat tahu. Iya, pedas sih dah. Oke, saya minta maaf. Memang mungkin soal makanan tugas laki-laki ya. Mencari. Tapi berhubung saya sibuk, saya nggak nyari dan kamu juga pura-pura lusmu tidur-tidurmu dari tadi, saya juga. Nah, mau apa? Begitu saya minta makan malah disuguhin lencah mentah sama sambal. Mereka ngambek-ngambek gara-gara mau esok. Iya, gara-gara suruh ngangkat jemuran. Dia tuh ngambek katanya kayak pembantu aja lagi makanan diburu-buru. Suruh ngangkat jemuran dia, suruh ngangkat buru-buru tuh sama. Dia cuma ngasih tahu hari ini diangkat jemurannya, nanti mau ngerjain yang beda bu. Gitu. Lu nangis, terus akhirnya aku juga yang angkat jemuran sedikit. Dia terus ketawa-ketawa lagi. Sekarang dia ngomelin yang enggak. Iya, ngomelin siapa? Emang aku ada mengandung ngomelin? Tidak ada ya, tas. Iya, enggak saja denger. Ya kalau enggak dicemburuin kenapa kamu enggak ngerti-ngerti? Nah, aku tambah-tambah. Tuh kan, tambah-tambah tuh kan nangis lagi kan. Nangis lagi, tas. Udah mah, semua itu takdir. Katanya lu kalau misalnya enggak cocok sama laki lu, lu suruh balik ke Jakarta katanya. Duitnya lu usir gua gitu ngomongnya tadi. Nanti gitu ngomongnya. Lihat itu kamu mau mama pagi-pagi pada jam katanya dicemberutin istilahnya atau apa ya, terus yang kedua dia bikin salah lagi soal makanan. Dia pun menangis, habis menangis dia ketawa-ketawa karena ngomongnya tidak bisa blapak-blapak. Jadi kalau mama lagi ngomong tas ngomongnya buru-buru kan hilang semua. Aduh.
Tas fokusin ke mama saja tas. Kamu tiga tamu yang seramai tas. Terus sama. Sama. Nah. Tanya mama itu. Gantian kamu yang ini jadi hostnya tas. Please, Pak. Nama siapa, Pak? Masih seru. Dadah.